Ini boleh tengok dalam kita punya you punya model tu, module tu dia. So kita ada Faraday law tadi kan. So, kita ada kita nak cari mass dia, mass of dia punya gas ataupun kita punya yang involved dalam tu. Kita ada mesti gas lah sebab selalunya memang kalau electrolysis kita akan dapat gas lah. Right. So ini kita ada dia punya tadi atomic mass of the element, so, kita ada current tadi C over second tadi yang you tengok tadi kan. And then kita ada time tu kena dalam second, and then Faraday law tu lah 96,500. Ni, okay. And then number of electron yang valence. Okay, contoh kita ada example of the mass of the copper metal and the volume of the Cl2 gas at the STP during the electrolysis is 12.3 ampere of current. Maksudnya dia punya I dia adalah 12.3 pass through the solution for 1.5 hour. So kita kena tengok yang mana satu dia apa tu yang bahagian anode. So kita tahu kalau macam daripada Cu menjadi CuCl, so yang ini maksudnya yang Cl ni akan lost the ni, dia akan oksidasi lah dekat anode, dan katod dia akan copper ni akan gain electron menjadi copper. Alright, from the duration kita tahu yang untuk katod ataupun copper dia memerlukan 2 electron and apa tu dua mol apa tu dua elektron lah dia punya electron balance dia, and then untuk apa tu untuk ini pun melibatkan 2 sebab dia menghasilkan Cl2 kan, that's why kita kena dapatkan dia bukanlah E sahaja sebab dia melibatkan Cl2 semua memerlukan 2 elektron. So dia dah suruh cari mass untuk chlorine dengan mass untuk copper. So kita gunakan equation yang ini ataupun boleh tengok dalam yang slide pun tadi sama je. So kita kita letakkan kita punya apa tu charge tadi kat sini 500 tadi macam ni berapa tadi dia bagi 5 apa tadi 12.3 current okey charge per hour. So dia bagi dia punya mass dia adalah mass molar mass dia adalah 71 gram per mol, and then dia punya current dia adalah 12.3 ataupun C per S tadi. Yang ini kita kena tukarkan 1.5 ni hour tadi kan, T ni second dia. So 5400 ni adalah 1.5 darab 60 darab 60 ataupun 1.5 darab dengan apa tu 3600. Okay, so okay, so yang ini so dia punya so yang ini dia punya ni masukkan nilai dia. So dapat dia punya tu apa electron valence dia ataupun mol electron dia adalah 2 lah. So ini masukkan nilai F dia 96,500. Okay, charge per mol ni. So darabkan dapatlah kita dapat dalam bentuk gram. Okay, so yang ini adalah dia nak cari apa tadi? Dia cari volume kan? Dia suruh cari volume kan? Dia cari volume of Cl2. So bila kat sini dia dapat mass of Cl2 tadi, dia nak carikan gas kan dekat STP kan, dia punya condition. So kita tahu 1 mol of Cl2 mengandungi 22.4 liter. So kita nak dapatkan ni, kita darabkanlah dengan apa tu molar mass balik tadi, kita akan dapat 7.7 liter. Maksudnya 1 mol bersamaan dengan apa tu 22.4 liter bersamaan dengan 71 gram Cl2. Okay, so maksudnya Cl kan 35.5 kan, 35.5, so dapatlah 71 kat situ. So kita cancel out lah sini yang dapat gram tadi, ni gram, so dapatlah 22.4 darab dengan 24.42 dapatlah 7.27. Okay, so yang ini pula untuk copper dia hanya boleh dapat mass saja, dia tak ada volume sebab dia bukan gas. So kita just dapatkan mass dia. So kita masukkan 63.5 untuk gram per copper. Ni copper punya 63.5 darab dengan dia punya ampere 12.3 darab dengan 5400 which is 1.5 darab 3600 untuk dapat dalam bentuk second. Alright, so ini dapatkan dia punya electron valence 296,500. So dapatlah 21.86. Okay, so you boleh try untuk apa tu ni 10-6 ni tadi. Alright, dia bagi untuk natrium, dalam natrium chloride. So kita buatkan dalam bentuk macam ni dulu, so you boleh nampak lah yang mana satu anode, yang mana satu okay, cathode.
Dan you masukkan kanan lah, dia suruh cari natrium saja kan, so, ataupun sodium saja. Okey, kita tengok yang ni pula. Untuk example 10.7 ni, dia kata calculate the charge of the quantity electricity that required to produce 8.75 kilogram times 10 power 2 kilogram of zinc metal in electrolysis molten of zinc chloride. So dalam eksperimen ni, yang zinc ni mengalami reduction ataupun dia gain elektron menjadi zinc lah. Alright, so dia nak cari apa tadi? Dia nak cari charge. So dia nak cari charge dia, so kena dapatkan nilai apa, IT kan, charge tadi ni, tadi. Okay, kita yang tadi ni. Okay, so ini kita tahu charge sama dengan I darab dengan T. So kita nak cari I darab dengan T lah. Alright, so Q sama dengan IT darab I darab dengan T. So kita just masuk je M sama dengan MQ per ZF. So Q ni sama dengan mass darab dengan ZF bahagi dengan M. Apa tu dia punya, apa tu, molar mass dia lah. Right, so darab dia lah molar apa, mass yang 8.7 kilogram tu, tapi time 10 power kilogram, maksudnya power of 5 lah. Maksudnya 2 darab dengan 3, tambah 3 lagi, 2 kos 5 darab gram, darab dengan 2 tadi, Z tadi, 2 electron valence dia ataupun mole of electron tu, mole electron tu, electron mole tu. And then kita ada F tadi bahagi dengan 65.4 dia punya molar mass tu lah. Alright, so dapatlah 2.58 darab 10 kuasa 9 charge. Alright, ini untuk charge lah. So kena tengok soalan tu nak apa. So itu je yang ni. Nanti kita akan tengok yang apa aktiviti yang kita boleh buat daripada ni lah. So you boleh try and error, try all the activities, dan saya punya assignment tu dari 5 soalan je kan, tak banyak. Okay, thank you so much for your attentions. Love you all.